proses pembuatan bonsai. Cara membuat bonsai. Bonsai yang sudah tumbuh dibentuk dahannya dengan kawat. Kawat dililitkan di dahan sesuai keinginan. Seperti ini. Jadi setelah tumbuh akan menjadi bonsai yang layak dijual. Dikasih kawat, dahannya dikasih kawat, rantingnya, dan dibentuk. Ini namanya bonsai asam. Bonsai pohon asam sudah mulai tumbuh, saatnya untuk dibentuk sesuai keinginan dengan kawat bonsai. Ini bonsai pohon dolar yang sudah setengah jadi, tinggal perawatan saja. Ini juga bonsai pohon dolar. Pohon dolar yang antik, yang dikasih karang laut di pangkalnya, di akarnya, sehingga kelihatan antik dan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Ini hanya untuk koleksi. Ini bonsai yang sudah jadi, tinggal pemeliharaan. Dahannya, daunnya dicukur-cukur. Ini bonsai antik. Di akarnya dikasih karang laut biar antik. Bonsai yang sudah jadi tapi belum dicukur, siap dipajang di halaman rumah atau di kamar. Di kamar juga bisa. Bonsai sumaga Cina, jeruk Cina, ini langka. Ini sedang dalam proses pertumbuhan untuk kemudian
dibentuk menjadi bonsai. Ini lagi disetek. Disetek biar pendek. Dan seteknya bisa dibikin bonsai baru lagi. Bye.